Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Tani Plat BE ya bosku. Bagi rekan-rekan sahabat tani dan penonton dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang tanam, semoga tanamannya bagus, tumbuh subur, hasilnya melimpah ya bosku. Kali ini saya berada di kebun gambas. Di sini saya mau penyepraian nutrisi ya bosku. Tentunya untuk perangsang buah, agar buahnya tambah lebat ya bosku. Bagi rekan-rekan sahabat tani dan penonton dimanapun Anda berada yang belum subscribe, monggo di subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi rekan-rekan sahabat tani semuanya. Oke ya bos, di sini kita mulai untuk pengaplikasian ya. Di sini pertama kita pakai bahan aktif Acephate ya bos, 1 sendok makan. Jadi Acephate itu untuk bau agar lalat buah nyingkir ya bosku. Dan yang kedua ini untuk hama penghisap ya bosku. Bisa kutu-kutuan. Di sini Abamectin saya pakai 2 tutup dalam ya bosku. Cukup sedikit saja ya bosku, 2 tutup yang dalam itu sudah efektif ya bos, jika pengaplikasian kita itu rutin ya. Kurang lebih 5 mili ya bosku. Jadi untuk insektisida itu nggak perlu banyak-banyak ya bosku, tapi pemakaian rutin itu lebih tepat ya bos. Campur perekat ya bos. Setelah diaduk sampai cair, lalu masukkan ke dalam tangki sprayer ya bosku. Untuk inseknya bisa di rolling ya bosku. Sekarang Abamectin, untuk besoknya lagi bisa pakai imidacloprid dengan metomil. Dan ini untuk nutrisi ya bos, masih seperti biasa, ganda hasil saya pasti pakai ya, 2 sendok makan ya bos. Dan ini MKP, untuk MKP 3 sendok makan. Untuk pengaplikasian MKP dan ganda hasil buah ini cenderung ke buah yang sudah mekar ya bosku. Jadi calon buah yang sudah mengeluarkan bunga dan bunga yang sudah mekar itu sangat efektif sekali ya bos. Dan untuk perangsang buah dia juga cepat ya bos. Thank you.
dan kita tambahkan biomax ya bos. Ini produk terbaru dari Biotis, pakai 25 mili ya bosku. Berwarna cairan bening ya bos. Teknologi nano ya bosku. Biomax. Biomax ini untuk pengaplikasian di atas umur 35 hari ya bos. Di saat buah itu sudah lepas bunga ya, bunganya sudah lepas dari buah. Biomax kandungan silika ya bosku. Kandungan silika CiO2 17,9% ya bosku. Oke ya bos, di sini saya akan melakukan penyepraan ya. Di sini anginnya besar sekali ya bosku. Pagi sudah mendung. Oke bosku, lanjut nyepray.
itu ya bosku. Dan ini penyemprotan dilakukan kanan kiri ya bos, bukan hanya sebelah ya. Jadi sini disemprot, sebaliknya disemprot gitu ya bosku. Cah kelemis bosku.